Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mencari bonsai kelampis. Pencarian sangat luar biasa sulitnya. Jangan kemana-mana, kita saksikan pencarian bonsai kelampis. Jadi ini perlu saya tegaskan kawan-kawan, ini tanpa keliru pedal lagi ikan gede barang ini gede ya kayak wong iki sak mene 15 cm ya. Makanya ini enggak mustahil kalau 1,5 m. Yang halus. Selamat siang, ini mau interogasi tanya-tanya yang penggali bonsai kelampis. Nah, ini mau saya tanya bagaimana sulitnya untuk mencari bonsai kelampis, bro. Selamat siang, Pak Heri. Halo, selamat siang. Mau cari bonsai kelampis ya? Era ya. Tren baru ya? Saya suka kelampis sih. Ini harganya berapa, Pak Heri? Untuk sementara harga belum bisa ditentukan ya. Ini tingkat kesulitannya sangat luar biasa. Oh iya, tidak dapat bantuan CLT, Pak? Pak cari bantuan. Hiburan, bonsai, lebih hiburan lagi. Lebih hiburan bonsai? CLT nanti buat pupuk. CLT buat pupuk, bro. Pupuk bonsai. Ini kira-kira kalau segini dijual pasarannya berapa itu, Pak? Bisa 1,5 m lah. 1,5 m? Ya. Soalnya galinya ini berbulan-bulan ini. Ini lama ya ini. Lama. Untuk ngebar bonsai kelampis ini apa itu sangat banyak sekali penggemarnya. Sangat banyak. Nah ini saya kasih petunjuk untuk teknis penggalian. Penggalian bagaimana caranya? Penggalian kelampis ini diperlukan peralatan yang cukup lengkap.
cukup lengkap. Nah, ganco ada gunting untuk mengamankan duri-duri. Ada linggis. Karena apa? Posisinya kelampis ini di tempat yang datar. Jadi proses penggaliannya cukup besar. Beda yang di tebing-tebing. Sudah pernah ikut audisi, Pak, untuk masalah kunci kelampis ini? Ya, kebetulan saya pernah ikut kontes burung, lomba burung kicau. Namanya penggemar burung kok sampai kelampis ini gimana? Ditanya dapat langsung apa ini? Ini kaitannya panjang sekali. Jika kita itu ingin memelihara burung, maka kita harus ada pohonnya. Itu tempat burung ya? Iya. Ternyata gini teman-teman, air itu untuk mencari bonsai kelampis ternyata buat rumahnya burung. Begitu ya, sekian dari kami Koplak TV. Assalamualaikum.